Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman semua, dalam video ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara pemasangan KTV signal amplifier. Alat ini berfungsi sebagai penguat sinyal TV analog maupun TV digital, yang mana alat ini bisa untuk dua TV, ini outnya dan ini inputnya, ya. Ya, di sini juga bisa menggunakan antena UHF, ya, maupun antena digital, maupun juga antena bikinan sendiri. Ini bisa memakai alat ini agar untuk penangkapan sinyal lebih peka. Ya, alat ini memakai daya 220 volt AC, dan untuk wattnya ini sangat kecil, ini 1 watt, ini sangat kecil dan bisa untuk dipasang untuk jauh pemancar maupun dekat persawahan maupun juga yang di perkotaan, banyak gedung maupun bertingkat gedungnya, ini memakai ini sangat bagus untuk penangkapan sinyalnya, ya. Dan untuk cara pemasangannya ini, yang di inputnya ini langsung dari antena ini. Ini udah langsung dari antena UHF maupun digital maupun bikinan sendiri, ini bisa ini inputnya. Nah, di sini untuk outputnya ini bisa dua TV dan juga bisa dipasang ke set-top box untuk penguat sinyal, ya. Dan di sini juga udah dilengkapi untuk ring konektornya. Di sini juga udah dilengkapin untuk pemasangan konektornya di kabel TV-nya, ya. Dan juga di sini nih untuk contoh kabelnya, nah seperti ini. Ini untuk outputnya di KTV signal amplifier, dan di sini untuk langsung ke TV LED maupun ke set-top box. Ini bisa langsung ke TV yang udah support digital maupun ke set-top box. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung aja praktekkan cara pemasangannya. Oke teman-teman, ini udah saya pasang di dekat stop kontak maupun dekat TV, ya. Dan ini jalur inputnya dari antena, ya. Dan ini lagi ini sumber listrik kecolokan, dan ini outputnya ke TV atau ke set-top box. Seperti ini, ya teman-teman, untuk cara pemasangan kabelnya. Dan di sini juga untuk ada trimpotnya untuk mengatur membesarkan atau mengecilkan sinyalnya. Ini di sini juga ada setelannya, ya, di sini. Langsung kita akan tes untuk sinyalnya ke layar TV. Nah, seperti ini, ya teman-teman, untuk sinyalnya stabil. Jadi untuk pemasangan KTV sinyal amplifier ini cocok untuk yang jauh pemancar maupun dalam perkotaan, dekat gedung bertingkat, ini menggunakan ini cocok, ya teman-teman semua. Ya, seperti ini cara pemasangan KTV
sinyal amplifier, ke TV tabung, LED, maupun TV digital. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.